semua setia ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Para akademia dan mahasiswa disaran agar terus beristiqamah dalam menjunjung nilai kemanusiaan dan ketulusan supaya dapat merencana masa depan dunia Islam yang lebih cerah. Menerusi satu hantaran di X, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyentuh mengenai cabaran dan dugaan dalam era pasca normal yang menuntut pemimpin dunia Islam mengembeling kudrat berhadapan isu Islamofobia, diskriminasi dan hipokrasi kuasa besar dunia ketika menyampaikan satu syaran umum di Perpustakaan Negara Qatar pada Isnin. Kerajaan Negeri memohon Kerajaan Persekutuan meluluskan segera permohonan pembinaan 28 buah sekolah rendah agama SRA baru bagi menampung pertambahan bilangan murid yang semakin meningkat. Pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Ujian Penilaian Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain UPKK, Syahada Ibtidaiyah Arabiah SIA dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM peringkat Negeri Melaka, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, jumlah kemasukan pelajar khususnya SRA, Jabatan Agama Islam Melaka, direkodkan meningkat mencecah hampir 3,000 orang sehingga bulan April tahun ini. Universiti Utara Malaysia, UUM, diiktiraf sebagai universiti ke-71 terbaik dunia di bawah usia 50 tahun oleh Times Higher Education Young University Rankings 2024 sekaligus meletakkannya sebagai universiti awam nombor 1 di Malaysia. Net Chancellor UUM, Profesor Dr. Muhammad Fuad Sagdan berkata, pengiktirafan yang diumumkan itu membolehkan UUM berada di tangga ke-71 terbaik dunia berbanding tangga ke-95 pada tahun lepas. Jelasnya, kedudukan UUM yang melonjak itu didorong oleh indikator kualiti penyelidikan selain mengekalkan markah tertinggi untuk kategori pengajaran dan persekitaran penyelidikan. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Bersama-sama kita hargai kelembutan, kasih sayang, ketabahan dan pengorbanan insan yang hebat bergelar ibu. Selamat Hari Ibu, terima kasih ibu. Mesej ini dibawakan khas oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Kapsul Masa. Pada tanggal 7 Ogos dalam tahun 2004, Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak merasmikan Seminar Percambahan Fikiran Islam Hadari di Kuala Lumpur. Seminar yang disertai oleh lebih 1,000 orang peserta ini bertujuan
menerangkan konsep sebenar Islam Hadhari dalam membina tamadun ummah. Sementara itu, dalam ucapan beliau, Datuk Seri Najib menyatakan bahawa masyarakat Hadhari akan sentiasa menggunakan segala kekayaan sumber alam yang ada dengan baik dan berdasarkan kepada ilmu, sains dan teknologi serta akal budi untuk kesejahteraan umat. Menurut beliau lagi, membina tamadun bukanlah perkara baru bagi umat Islam kerana sejarah membuktikan bahawa mereka berjaya mengubah kegelapan dunia kepada kehidupan yang lebih beradab, berakhlak dan bersistem dengan hasil teknologi berlandaskan Al-Quran. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Johor Bahru, 106.2 FM. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشدد كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب انزهم وانصرنا عليهم. Orang Islam dia kena mempelajari fardu ain, contohnya belajar solat, belajar puasa, belajar bagaimana nak menunaikan haji. Ini fardu ain. Bahkan dalam anutan lain sekalipun, memang kita tahu mereka ada pengurusan jenazah ataupun sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang hidup kepada orang yang mati. Memang dalam agama-agama, lagi-lagi kita di Malaysia ni, kita dah tahu dah kalau agama Buddha bagaimana, kalau agama Hindu di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh dan kita buka tirai untuk pertemuan Inspirasi Ilmu. Hari ini, hari Rabu 15 Mei 2024 bersamaan 6 Zulqaedah 1445 Hijriah. Kita bawa lagi dalam perkongsian yang baik-baik, Masya Allah. Jadual kita yang dah pun disiapkan untuk anda. Kita dengarkan sampai satu tengah hari nanti, okay? Selama 3 jam saya akan temankan anda. Apapun juga, jom kita nak sama-sama buat lagi lebih baik daripada sebelum ini. Sebab penawar kita adalah untuk laksanakan dengan sebaik mungkin. Itu datang dari kita, kan? Kena bersemangat, kena fokus, ikhlas, tekun, istiqamah, laksanakan apa sahaja. Ingat kata-kata manjada wajada, siapa yang berusaha maka dia akan berjaya. Tak ada kejayaan yang tanpa usaha. Jadi nak usaha tu kena ada pengorbanan, kena ada usaha yang baik-baik, kena ada lagi daya tekun yang lebih fokus, yang lebih kuat. Kan, jom sama-sama kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Terima kasih tim Inspirasi Pagi yang dah pun temankan anda. Saya nak teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya. Kita nak beri berdahulu sebab selepas ni ada rancangan Kelvin Bertanya. Jom kita bersama dengan intim Ittaqullah. Sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan takwa, kuatkan takwa kita itu. Okey? Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Umpama meniti jalanan berduri, kau berhati-hati, bimbang dilukai. Begitulah takwa pada yang kuasa. Kau berjaga-jaga agar tak dimurka. Ittaqullah, kepada Allah.
dengan cerita nak pergi umrah nantinya. Alhamdulillah. Tapi saya perlukan internet untuk panggilan video dan kongsi gambar dengan keluarga saya. Eh, Unifi Mobile kan sekarang ada pas Uni 5G Rope dengan data perantauan tanpa had. RM75 saja untuk 15 hari. Nak aktifkan pun mudah sangat. Wah, barulah boleh kekal berhubung dengan keluarga saya. Langgan Uni 5G untuk membeli pas Uni 5G Rope. Maklumat lanjut layari unifi.com.my/roaming. Tertakluk terma dan syarat. Unifi. Datang bulan lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya, bang? Sabar, yang. Kita kena selalu berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar hamil? Ha, susu FT. Susu ikhtiar hamil. Khas buat bakal ibu. Susu FT. Formulasi Dr. Bertauliah yang dirumus khas untuk yang ingin mengandung. Ikhtiar hamil dengan susu FT. Di nakmengandung.com. E-M-M-E-R-T-Y. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan My TV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Kuala Terengganu, 100.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah. Saya Syafiq Saleh dan kita nak teruskan buka tirai untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu. Bagi rancangan kita di setiap hari Rabu pagi ini, kita ada rancangan Kelvin Bertanya. Dan juga anda boleh tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Kita ada sedang langsung dekat situ. Boleh sama-sama berinteraksi, like, comment, share juga dekat situ. Kan? Kita boleh meriahkan, imarahkan lagi dalam rancangan ilmu kita ini. Menerusi rancangan Kelvin Bertanya, macam biasa kita ada saudara Kelvin Q. Itu soalannya. Jawapan yang akan kita dengarkan perbincangan selanjutnya bersama-sama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahran atau dengan panggilan akrabnya Dr. HD yang dah pun ada bersama kita dekat konti IKIM FM. Masya Allah, selalu dapat tengok dekat skrin je. Duk kita bye-bye-bye je kan. Hari ni kita bye-bye depan-depan. Masya Allah, jom nak mengalung-alungkan kehadiran Dr. HD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hari tu DJ Syafiq kata ya, nak beraya. Saya datang raya. Memang sampai raya ni. Sampai raya. Tapi ada lampu raya je kat depan tu, doktor. Ya Allah. Lemang habis dah semua. Nanti doktor pula bagi tahu Syafiq, saya datang ni. Alamak, mengejut kita. Allahuakbar. Tapi seronok kita sebenarnya, terharu kan doktor sampai kat sini. Kita beli ukhuwah sama-sama. Okey. Tengok doktor sama dalam skrin, sama depan-depan pun sama. Sama. Bagaimana doktor dengan perjalanannya dan juga jadual doktor dan juga bersama dengan Akademi Al-Bayan? Okeykah semuanya? Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kerja dakwah tu kita sentiasa usahakan. Kerana matlamat kita atas muka bumi ini, kita berdakwah di jalan Allah. Dan sekarang ini, ketika ini, satu projek membangunkan sebuah sekolah tahfidz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi kita harapkan sokongan semua lapisan masyarakat. Semoga Allah berkati dan memberikan kebaikan kepada kita dan semua, insyaAllah. Amin, amin, insyaAllah. Ya, doktor, kita harapkan apa saja cabang-cabang dakwahnya, kebaikannya yang boleh sama-sama kita buat, kita bantu kan. Kita umat Islam ni bersaudara, orang kata kan, bantu-membantulah. Betul. Antara kita, dan sedikit sebanyak pun mendoakan kepada orang lain pun sebagai satu hadiah doa. Betul. Juga tu kan. Masya Allah. Baik doktor, kita nak teruskan untuk sesi bincang-bincang kita hari ni sebab ada soalan dah pun yang disediakan oleh saudara Kelvin Q. Masya Allah. Jom doktor, kita nak bawa masuk saudara Kelvin Q untuk bawakan soalan-soalan beliau. Baik, silakan, jom kita sama-sama dengarkan apa soalannya tu. Hello, selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM dan selamat pagi kepada Dr. Hadi dan juga DJ Syafiq. Nak bagi tahu dah last apa, hampir habis untuk hari raya Aidilfitri kan. Apa-apa pun, semoga semua baik-baik saja dan enjoy. Anyway, hari ni saya ada soalan. Okay, Tuhan cipta semua perkara di dunia ini, tetapi kenapa orang Islam tak boleh buat semua benda? Saya tengok macam ada banyak perkara yang orang Islam dilarang sama sekali dilakukan. Kenapa begitu, Dr. Hadi? Apa dia macam, contohnya kita yang non-Muslim boleh makan makanan tak halal, tapi yang Muslim pula makan makanan yang halal. Mungkin dia ada benda
selain makanan, dia ada perbuatan yang restricted. So, boleh Dr. Adi jelaskan? Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Sama-sama, saudara Kevin Q. Itu dia soalan dia dah dapat dah, Doktor. Jadi, kita nak fahamkan, Doktor, dan nak tahu lagi, nak dengarkan lagi dalam jawapan tersebut, Doktor. Apa yang kita boleh fahamkan dengan satu persatu soalan tersebut, Doktor, kan? Dengan jawapan yang Doktor akan sediakan. Jom, sama-sama kita hayati. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya, kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Kerana dengan kerahmatan dan kasih sayangnya, semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sentiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Radio IKIM, kepada kru-krunya, semoga Allah berikan kebaikan, ganjaran yang tidak terhingga kerana menyediakan platform yang terbaik untuk masyarakat. Dan yang paling utama yang kita sayangi, kasihi adalah sudah pasti pendengar-pendengar setia Radio IKIM yang menjadikan Radio IKIM nombor satu di Malaysia ni. Semoga Allah berikan kebaikan, ganjaran. Amin. Dan niat kita adalah untuk kita menimba ilmu dan mendapat redha ilahi. Terima kasih juga kepada Kelvin yang bertanya satu soalan yang membuka minda kita. Sebenarnya kita pun nak tahu kenapa kita tak boleh buat perkara-perkara yang mungkin menjadi satu perkara yang kita nak lakukan. Ya. Kita memang kita nak buat perkara itu, tetapi disebabkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi, seperti mana yang diterangkan dalam kedua-duanya, yang menyebabkan kita tak melakukan satu-satu perkara itu. Ya. Ini antara persoalan yang mungkin bukan saja Kelvin, kita juga ingin mengetahui tentang jawapannya. Baik, betul. Bila kita sebut hukum hakam ni, Kelvin, dalam Islam, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya, iaitu Islam ini dia terdiri daripada tiga komponen. Dan dia tidak boleh kita buang satu, kita ambil dua. Ataupun buang dua, ambil satu. Ataupun kita meninggalkan mana-mana daripada komponen yang penting ni. Apa dia? Yang pertama, dia mesti ada akidah. Akidah ni apa? Kelvin, sahabat-sahabat pendengar, akidah ni adalah kepercayaan kita kepada yang dinamakan sebagai rukun iman. Maknanya rukun iman ni kita percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, qada dan qadar, hari kiamat. Ini semua adalah rukun iman. Bila kita sebut rukun iman ni, kepercayaan yang 100%, dia tak boleh 99.9%, tak boleh. Dia tak boleh jatuh 0.01% pun tak boleh. Dia mesti 100% kepercayaan kita, seperti mana yang disebutkan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kepercayaan inilah yang mahal. Itu akidah. Sebab kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita merasai kekuasaan Allah, kerahmatannya, kasih sayangnya kita dapat rasa. Kita nampak, contohnya kita nampak ialah zaman Rasulullah, sahabat-sahabat nampak Rasulullah. Al-Quran, Al-Mushaf kita nampak. Ada yang kita tak nampak, hari kiamat belum terjadi lagi, tapi kita percaya dan kita yakin. Tak ada lagi orang minta jom kita ziarah neraka. Tak ada lagi, tak boleh. Sebab benda tak terjadi lagi. Tetapi kita dah percaya seperti mana yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Itu komponen yang pertama. Yang kedua, disebut syariat. Syariat ni adalah perundangan. Hidup kita mesti ada undang-undang, mesti ada peraturan. Ada yang Allah halalkan dan ada yang Allah haramkan. Jadi kita akan tahu kenapa Allah halalkan dan kenapa Allah haramkan kejap lagi. Ya. Jadi peraturan-peraturan ni mana kita nak dapat? Dia kena kita baca Al-Quran dan kita kena tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbincangan para alim ulama. Ya. Baik. Yang ketiga, dia ada adab ataupun akhlak. Sebab tu ada akidah, ada syariat, ada tasawuf, adab ataupun akhlak. Namakanlah apa pun, adab ke, tasawuf ke, akhlak ke, itu adalah satu bab yang besar. Dalam solat, mungkin kita nampak syariat, sebenarnya dia ada akidah. Yeah. Sebab kita solat kerana apa? Kerana Allah. Jadi mana adabnya, mana akhlaknya? Contoh, apa adab akhlak ketika mana solat? Kita bila solat, kita tak boleh duduk atas kaki orang. Kan? Contoh kalau kita semayang, ada tertibnya. Kita tak boleh sigung orang. Kita tak boleh melambatkan. Hatta menjadi imam,
seperti mana dalam satu hadis Muaz bin Jabal, dia solat, solat bacaan dengan bacaan kuat dengan jemaah-jemaahnya. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah, kemudian surah yang dibaca surah Al-Baqarah. Daripada bukan ayat 1 hingga ayat 5, DJ Syafiq. Saya. Ayat 1 hingga 286 ayat. Oh, panjang tu. Jadi Nabi marah. Nabi sebut, afatana ya Muaz, adakah engkau nak menimbulkan fitnah wahai Muaz? Nabi marah Muaz. Sebab apa? Sebab adab dia, akhlaknya adalah kita menyantuni orang di belakang kita. Walaupun itu kita solat, syariat. Tetapi adabnya, kita kena tahu belakang kita siapa makmum. Siapa jemaah. Ha, ini saya bagi secara asas. Maknanya dalam Islam ni, Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio Ikin, tiga ni kita tak boleh buang. Okay. Kena tulis ni, sahabat-sahabat, kena tulis. Supaya kita tahu, apa sahaja yang kita buat atas muka bumi ni, tiga ni jangan kita tinggalkan. Dia tak boleh. Dalam solat, oh dia tak ada akhlak. Dia hanya ada iman dan syariat. Dia ada juga. Macam tu juga puasa. Puasa, kita puasa, ada akidahnya. Kita puasa kerana Allah. Ada syariatnya. Kita tahu apa yang batalkan puasa, apa yang tak batal. Mana akhlaknya? Akhlak, Nabi sebut, tak boleh maki orang dalam walaupun kita puasa. Ha, kemudian makan, jangan terlampau banyak ketika mana berbuka puasa. Itu semua adab dan akhlak. Kemudian ada adab-adab yang sangat besar. Sebab tu ulama' memang menekankan tiga ni, Kelvin. Supaya apa? Supaya kita faham. Itulah indahnya Islam. Baik. Kita pergi kepada soalan Kelvin. Bila Kelvin tanya, Ustaz, kenapa ada benda yang Islam tak bagi, ada benda yang Islam bagi? Ada benda yang Islam tak bagi ni sebab apa? Baik. Sedangkan Allah cipta banyak perkara. Semua. Betul. Allah cipta banyak perkara. Kan? Allah jadikan, hatta, minta maaf saya sebut, minta maaf kan, sebab Kelvin pun dia sebut tadi khinzir. Kan? Khinzir tu Allah ciptakan. Betul. Tapi sebab apa kita tak boleh sentuh? Bukan tak boleh sentuh, maknanya dia termasuk dalam najis mughalazah. Kan? Lepas tu kita tak boleh makan. Anjing contohnya kita tak boleh pelihara, melainkan kalau sekiranya ada perkara-perkara yang kita nak lakukan. Contoh kita nak jadikan haiwan buruan ataupun menjaga kebun seperti mana yang dibahaskan oleh ulama. Sebab apa tak boleh? Kan anjing tu kan menjaga keselamatan. Contohlah kita boleh ni kalau kita tengok. Jadi kenapa Islam tu menekankan sedemikian? Ha, ni soalan ni bagus sebenarnya. Kerana sahabat-sahabat kita yang belum mendapat hidayah Allah, mereka ni sebenarnya tertanya, kenapa yang menyebabkan Islam melakukan ataupun membuat peraturan yang demikian? Ini persoalan yang sangat besar. Sebab kalau kita tak faham mengenai tujuan apa Allah meletakkan yang demikian, maka kita takkan rasa reda. Contoh, kenapa Allah tak bagi berjudi? Ini persoalan ni, kita tak boleh salah, tak boleh tanya. Tak, kena tanya. Sebab apa Allah tak bagi berjudi? Sebab apa Allah tak bagi berzina? Sebab apa Allah tak bagi mencuri? Sebab apa Allah tak bagi minum arak? Kan, sedangkan orang kata minum arak, orang kata minum arak ni sedap, dapat panaskan badan. Kenapa kita tak boleh? Kenapa kita tak boleh menjualnya? Kan dapat keuntungan yang banyak. Kenapa kita tak boleh buka tempat-tempat, minta saya kadang nak sebut istilah tu segan. Dalam bahasa Arab disebut tempat-tempat da'arah. Da'arah ni tempat-tempat jual diri, jual maruah. Kenapa kita tak boleh buat? Kenapa kita tak boleh berzina? Jadi sebenarnya semuanya telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebelum saya nak pergi secara detail soalan Kelvin yang sangat menarik ni, kita kena tahu dalam kaedah asal. Dalam Islam ni dia ada kaedah asal dia. Asal kaedah ni al-aslu fil asya al-ibaha. Asal bagi sesuatu perkara itu adalah harus. Apa saja perkara harus. Hatta ya'ti dalil, sehingga datangnya dalil yang mengharamkan dia. Contoh, mula-mula kita tak tahulah, contohlah kan sahabat-sahabat, dahulu sahabat-sahabat Rasulullah, mereka ni memang minum al-khamr, arak. Tetapi bila datang dalil berperingkat yang mengharamkan arak, maka mereka meninggalkan. Sebelum datang Islam, memang ada disebut iddah. Iddah ni maksudnya kalau sekarang ni
kita faham salah sakuruk tiga kali suci kalau yang diceraikan. Ataupun kalau yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashur asharah, 4 bulan 10 hari. Sebelum kebangkitan Islam, sebelum datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iddahnya berbeza. Kalau zaman jahiliah, itu zaman Islam yang kita dah tahu. Zaman jahiliah, mereka ni melihat wanita ni sebagai barang. Dia tidak ada nilai, hanya diguna pakai. Kerana itu saya selalu sebut dalam kitab-kitab tafsir, wanita kalau mati suaminya, dia akan dikurungkan selama 1 tahun. Kurung 1 tahun. Bukan tu saja, dia tak boleh mandi selama 1 tahun. Oh kan, ush, mandi 1 tahun kita 1 hari pun dah gatal. Ha, tak boleh ketik kuku, potong kuku selama 1 tahun. Tak boleh potong rambut selama 1 tahun. Keluar tu mak lampir terus. Tak tahu rupa apa. Sebab tu orang wanita kena alhamdulillah. Kenapa wanita? Dia sebab dia akan tanya, kenapa wanita aurat dia tak macam lelaki? Itu soalan Kelvin. Kenapa kena tutup rambut? Orang lelaki lah kena tundukkan pandangan. Kenapa wanita nak kena tutup sana, tutup? Lemas kami lemah. Kena pin sana, pin sini. Tudung tu perlu belit sana. Alhamdulillah tak terbelit. Tak terbelit diri kan? Tetapi, apa yang kita nak cuba sampaikan, kita ambil begini. Secara teori. Sebelum saya nak jawab secara detail. Dalam kehidupan kita, kan, dalam hidup kita, ya. DJ Syafiq, saya. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM ataupun yang menonton di FB Live. FB Live ni dia boleh tengok saya. Ya, dia boleh tengok DJ Syafiq. Kan, dia boleh sebab tengok ni komen-komen masuk ni, Doktor. Kami kan, alhamdulillah. Mandalori pun tengah tengok kita ni. Masya Allah. Semoga hati-hati, bang. Semoga Allah berikan kebaikan. Betul-betul. Terima kasih. Jadi, bila kita hari ni, kenapa kita tak bagi anak kita panjat pokok? Sebab apa? Sebab kita tahu kalau anak-anak yang kecil yang besar ni tak apalah. Lantaklah pergi dia panjat pokok, dia tahu jaga diri sendiri kan. Tapi kenapa kita tak bagi anak-anak kita main, contohlah anak-anak kecil kita lah, khususnya kecil ni. Sebab dia main elektrik, contohlah dia main Swiss elektrik tu. Buka tutup yang umur 3 tahun, 2 tahun. Sebab apa kita tak bagi dia main duit shilling dekat dalam mulut? Sebab kita tahu kalau dia tertelan, dia akan mati. Itu senang punya teori yang paling basic, senang basic yang kita faham. Kalau dia tangan dia basah ataupun ialah kalau dia tersentuh elektrik punya tu, dia akan kena genjatan elektrik, dia akan menyebabkan kematian, boleh menyebabkan kematian. Kalau dia main kenapa kita tak bagi dia kecil-kecil dah pandai masak? Suruh dia pergi masak sendiri senang. Buat air panas, buat air susu sendiri. Kita tak bagi sebab dia tak ada kemampuan satu. Tetapi kita faham juga bahawa untuk keselamatan dia, untuk kebaikan dia, untuk nak jaga dia, itu sebagai seorang ibu dan ayah dan mana-mana manusia yang fitrahnya begitu, dia takkan dapat berikan kepada kanak-kanak ni untuk buat satu benda yang bahaya. Sebab itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu, kenapa Allah haramkan sesuatu? Ya. Kata para alim ulama, di dalam ilmu yang disebut maqasid syariah. Maqasid ni tujuan pensyariatan. Sebab Kelvin tanya ni tujuan pensyariatan. Sebab apa tak boleh, contohlah tak boleh minum arak, tak boleh makan khinzir, tak boleh tu, tak boleh ni. Itu adalah syariat. Dia masuk dalam syariat. Sebab apa? Baik. Kata para alim ulama dalam ilmu maqasid syariah, dia sebut sesuatu yang disuruh oleh Allah, kena tahu kaedah ni, sesuatu yang disuruh oleh Allah ataupun Rasul, pasti padanya kebaikan. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah ataupun diharamkan oleh Rasul, pasti di sana ada keburukan. Okay. Apa kebaikan dan keburukan? Kita ambillah 2-3 contoh. Ya. Nak tahu? Jangan ke mana-mana. Bagi saya minum dulu, ya. InsyaAllah. Kan? Nah, kemudian kejap lagi kita sambung. InsyaAllah, boleh-boleh, Doktor. Kita sambung-sambung sekejap. Lepas ni kita tenang-tenang sekejap, Doktor. Baik. Nak minum apa? Teh tarik. Boleh order? Boleh-boleh.
Doktor santai ya sebenarnya. Terima kasih Doktor. Kita akan sambung lagi kenapa yang dikatakan tentang maqasid syariah itu. Berarti kita bincang selepas ni. Ada hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang menarik di situ. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, untuk anda kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Mafhumnya, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu dimustajabkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memustajabkan doa dari hati yang leka dan lalai. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa adabin nar, wa min fitnatil qabri wa adabil qabri, wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqri, wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Allahumma, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari fitnah neraka dan azabnya. Aku berlindung denganmu dari fitnah kubur dan azabnya. Aku berlindung denganmu dari kejahatan fitnah kekayaan dan dari kejahatan fitnah kefakiran. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan fitnah al-masihud dajjal. Allahumma ghsil khatayaya bima ithalji wal baradi, wa naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyada minal danas, wa ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma basuhilah segala kesalahanku dengan air salju dan embun. Munikanlah hatiku dari segala kesalahan seperti mana engkau membersih kain putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antaraku dengan kesalahan seperti mana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram. Allahumma, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari sifat malas. Aku berlindung denganmu dari menjadi tua pikun, dan aku berlindung denganmu dari dosa dan hukuman. Hadis riwayat Al-Imam Ibn Majah. Negeri Sembilan, 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali dalam rancangan Calvin Bertanya, dan anda boleh tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM, sebab kita ada secara langsung di situ bersama dengan soalan yang dibawakan oleh saudara Calvin Q. Jawapannya kita bincang-bincang kat sini bersama dengan Ustaz Dr. HD. Dan kita bincang hari ini berkaitan dengan syariah Islam, sebab ada pertanyaan daripada saudara Calvin Q. Kalau kita ringkaskan, pertanyaan beliau, Doktor, kenapa Allah cipta banyak benda tapi umat Islam tak boleh buat semua benda pun? Kenapa ada perkara-perkara tertentu yang Allah larang sama sekali dan jangan buat, tak boleh buat? Dan Doktor, jom kita sama Doktor. Bagaimana yang diberikan jawapan ini, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Syafiq, sama sahabat kita Calvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sama ada yang sedang apa pun yang kita sedang buat, sama ada mendengar radio ataupun kita sedang lihat secara live di FB IKIM. Semoga Allah berikan kebaikan. Satu soalan yang sangat menarik perhatian sahabat kita yang masih lagi belum mendapat hidayah Allah. Mereka bertanyakan dengan ialah dengan yang ditanyakan Calvin bertanyakan kepada kita, kenapa kita ada benda yang tak boleh buat, ada benda yang boleh kita buat, tak apalah yang tak boleh buat tu kenapa? Baik, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Imam At-Tirmizi dalam jami'nya, dalam sunan. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Iaitu dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin dan
syurga itu pula bagi orang kafir di dunia ni. Baik. Hadis ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Bila kita baca perbahasan ulama, Imam Nawawi menyatakan, Imam Nawawi ni imam di dalam mazhab Syafi'i. Dia ada syarah Sahih Muslim yang mana Imam Nawawi mensyarahkan hadis-hadis yang dikeluarkan daripada Imam Muslim. Bila kita baca syarahan daripada Imam Nawawi ni, dia menyatakan bahawa kenapa Nabi sebut orang yang beriman ni, orang mukmin ni di dunia ni dia seperti dipenjarakan. Dan orang yang tidak beriman ni pula jannah, syurga bagi dia. Maka bertepatanlah dengan soalan tu tadi. Bila penjara, kita tengok di penjara ni boleh tak kita buat semua perkara? Tak boleh. Tak boleh nak tengok TV? Tak boleh. Terikat. Kita boleh. Bang, contohlah yang abang polis yang jaga tu kan. Warden penjara kan. Bang Warden, boleh tak saya nak tengok kejap lagi ada bola ni best ni? Kan? Saya nak tengok daripada pukul 8 sampai pukul 9:30. Jangan ganggu saya. Tak boleh. Betul. Boleh tak kita nak kata saya nak pagi nak makan apa, minta. Saya nak roti canai. Nak order kan? Tampal. Dua keping. Kuah lebih. Tak boleh. Banjir. Tak boleh. Kita tak boleh. Ya. Sebab itu, kalau kita tengok penjara, ada benda yang boleh dia buat. Ya, dia boleh makan. Dia boleh qadha hajat. Dia boleh istirahat. Ada. Tapi ada benda yang dia tak boleh buat. Itu di dunia. Jadi, bagi orang-orang yang bebas, dia boleh buat apa sahaja yang dia suka. Kalau dia duduk penjara, dia tak boleh. Kalau di luar daripada penjara, dia boleh buat. Perumpamaan ini Nabi berikan kepada kehidupan kita sebagai orang mukmin. Ya. Sebab apa? Sebab ada benda yang kita tak boleh buat. Yang macam Kelvin tanya tadi, memang ada benda yang kita tak boleh buat. Kenapa? Kita kembali kepada maqasid tadi. Apa sahaja yang Allah perintahkan, Allah suruh kita solat, pasti ada kebaikan. Allah perintah kita puasa, pasti ada kebaikan. Dan kebaikan ini bukan kita cakap, kita syok sendiri, tak? Kajian yang menyatakan yang demikian. Kalau kita buka dalam kajian ni bukan yang dibuat oleh orang Islam. Kajian-kajian kebanyakannya dibuat oleh orang yang bukan Islam. Kajian-kajian di Eropah, boleh baca. Tanya Syekh Google, dia boleh jawab. Dengan kajian terperinci. Dan ada yang sampai Scopus. Perbahasan-perbahasan yang ilmiah. Kenapa solat bila sampai ketika mana waktu kita sujud, otak memerlukan darah. Dan ketika mana sujud itulah darah akan sampai dengan cara yang paling sempurna. Sujud. Bagaimana kita nak rehatkan kita punya maidah, perut kita, usus kita ni kena rehat. Kan? Kalau mesin buat 24 jam, 365 hari, dia pun rosak. Rosak dia. Bila buat kajian, daripada Jepun ada seorang, dia buat, rupanya puasa ini boleh merehatkan. Boleh memberikan kesihatan. InsyaAllah. Sedangkan waktu zaman Rasulullah diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tak nyatakan dalam tu kalau kamu puasa kamu akan sihat, tak? Tak ada pun. Tetapi bila ada kajian, nampak kehebatan. Baik, saya bagi satu lagi. Benda yang kenapa kita kena sembelih? Sembelih ni nak masuk raya korban ni, kan? Kelvin, kita nanti akan raya raya puasa, nanti ada raya haji. Macam di Malaysia ni kita makruf lah. Bila sampai raya haji kita akan korban, kenapa kena sembelih? Baik, kajian ni waktu ni perbahasan ni saya bahas di peringkat master saya di Morocco dulu. Syekh Zaid Bushara, guru saya, syekh saya, pakar dalam bidang maqasid, dia menyatakan apa? Dia kata ada satu kajian yang orang Eropah buat, satu lembu ditembak. Bunuh dengan cara pukul, dengan cara tembak. Kemudian dia gantungkan. Itulah lembu tu digantungkan. Satu, dia buat cara Islam, sembelih. Yang mana Allah suruh, seperti mana dalam surah Al-Ma'idah, suruh kita sembelih dan sebagainya. Disembelih, kemudian digantungkan. Tengok lembu yang ditembak, yang dipukul tadi, hanya beberapa jam sudah busuk. Busuk. Sebab apa? Nanti saya bagi tahu sebab. Ni dalam kajian dan memang kajian ni ditulis. Dan lembu yang disembelih secara Islam, maka lembu tu boleh beberapa hari elok. Kalau tidak ada lalat lagi, boleh lah. Kalau kita masuk dalam petian lagi, elok. Jadi kajian menunjukkan lembu yang mana ditembak itu tadi, darah tadi tu dah tercemar. Bila dah tercemar, dia tidak ada tempat keluar. Bila tidak ada tempat keluar,
maka akan mencemarkan daging tu sekalilah. Sebab dia punya bakteria-bakteria darah tu semua akan pergi kepada ni. Sebab dia tak ada tempat keluar. Mm-hmm. Berbanding dengan lembu yang kita sembelih itu tadi, otak dia memerlukan darah kan. Dia nak oksigen. Jadi dia minta darah. Badan semua. Tapi bila sembelih, otak minta darah tu akan keluar. Sebab tu darah semua akan keluar melalui penyembelihan. Jadi sebab itulah tak tercemar daging itu. Ini kajian yang dibuat. Subhanallah. Kita tengok maha hebatnya Allah, maha hebatnya bagaimana kerahmatan Allah yang Allah berikan kepada umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, maka telah orang kata diyakini bahawa inilah yang ketika itu 1400 tahun yang lalu tak diceritakan tapi telah dibuktikan pada zaman sekarang. Sebab tu bila kita sebut tentang Kelvin, bila sebut tentang benda yang tak boleh, sebenarnya kita tengok satu persatu maqasid syariah. Okey. Maqasid syariah, tujuan pensyariatan ni kita kena ingat. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, dia ada lima. Dia lima. Sesiapa yang jatuhkan salah satu daripada lima ataupun tidak menjaga lima ini, maka dia punya kehidupan akan binasa. Hidupnya memang akan binasa. Sebab lima ni dibaca daripada Al-Quran dan daripada hadis, dinamakan istiqra. Istiqra ni dikumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran. Dia kata lima ni kena jaga. Yang pertama, menjaga agama. Itu penting. Bagi orang yang tak jaga agama, maka dia akan binasa. Binasa tak? Binasa. Dia tak semayang, dia akan binasa. Dia tak patuh pada perintah Allah, Rasul, dia akan binasa. Sebab tu orang dapat penyakit ramai. Contoh kan, jilatan anjing kan. Kita tengok sekarang ni ada teleskop dan sebagainya lah. Mikroskop, semua ada sekarang ni. Alatan-alatan canggih. Bila mereka buat kajian, jilatan anjing tu kan kita kalau jilat kita kena samak kan. Bila jilat, ditengok di bawah skop tu, rupanya banyak bakteria-bakteria yang jahat. Berbanding dengan kucing. Bila tengok kucing, tak ada. Benda ini, Nabi sebutkan 1400 tahun yang lalu, yang mana tidak ada teknologi yang canggih. Masya Allah. Kelvin, tak ada teknologi yang canggih, tetapi telah disebutkan. Maknanya hebat. Maknanya benda itu datang daripada bukan manusia biasa. Manusia itu mendapat hidayah dan mendapat wahyu daripada Allah SWT. Kerana Allah yang mencipta, Allah tahu yang mana yang terbaik. Baik. Sebab tu yang pertama kena menjaga agama. Yang kedua, kena menjaga akal. Menjaga akal inilah Kelvin, kalau kita tengok hari ni, berapa banyak kes yang mana orang minum arak, akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirinya dan orang lain. Memandu, mabuk, langgar orang dan sebagainya. Sebab tu Islam kata, tak boleh kamu minum kerana boleh merosakkan akal kamu. Sebab akal ni tempat dia ilmu. Tempat dia untuk berfikir. Bila manusia hilang akal itu, maka manusia itu tidak akan ditaklifkan. Contoh orang gila, tak minta suruh dia solat. Kalau dia datang, contohlah di Radio Ikim tak pakai baju, kita tak boleh nak marah. Tapi kalau DJ Syafiq tak pakai, mungkin kita marah lah. Tak betul. Ni contoh kita kata. Yeah. Kita kata tak betul ni, nampak? Yeah, betul. Sebab tu kena menjaga akal kita. Jaga akal. Itu yang kedua. Yeah. Yang ketiga, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Baik. Bila kita kata zina, memang Islam tak bagi zina. Sebab apa? Sebab kita kena jaga keturunan. Kita tak tahu ini pak dia siapa. Sebab kita nak bagi harta pusaka, kita dah ada wali, kita nak tengok boleh salam ke tak boleh salam. Jadi Islam tak bagi zina, tapi Islam buka jalan. Islam buka jalan untuk bernikah. Bukan payah pun. Nikah ni rukun dia ada lima. Bukan payah, tak payah pun. Kalau kamu suka kepada wanita, jangan zina, pergi nikah. Bagi lelaki yang mungkin dia belum bernikah, boleh nikah. Yang dah bernikah, nak nikah lagi pun boleh. Okay. Contoh. Contoh. Terkejut DJ Syafiq. Ha. Itu kena pelan-pelan sikit. Isu dengar. Jadi, kalau tak cukup satu, Allah bagi dua, bagi tiga, bagi empat. Tapi kalau tak mampu, satulah. Ya. Itulah yang terbaik dan harmoni bagi dalam kehidupan sekiranya dia ni. Tapi kalau ada yang jadi wajib,
yang dia kena nikah ramai mungkin. Itu bergantung kepada situasi pula. Bukan Islam. Islamnya kahwin 4. Islamnya kahwin 3. Dah. Islam tak suruh begitu. Islam suruh kita berlaku adil. Itu bab poligami nanti kena suruh Kelvin tanyalah. Betul lah. Tanya nanti. Baik. Buka bab lain. Buka balik. Ya. Menjaga keturunan. Nampak? Islam bagi nikah tapi Islam tak bagi berzina. Ada satu. Saya pernah baca satu report. Saya tak nak bagi tahu negara mana. Saya tak bagi. Tapi report tu saya tengok. Mak, nama mak dia adalah, nama mak dia ada satu nama mak, bapak dia ada 100 orang. Allah. Sebab tak tahu siapa bapak. Sebab dia berzina. Sebab tu, menjaga keturunan ini adalah satu benda yang mulia. Islam adalah salah satu agama yang satu-satunya menjaga keturunan. Sebab tu kita tahu, pak kita siapa? Pak saya Zahlan. Atuk saya siapa? Man. Kita tahu jalur keturunan kita siapa. Sebab kita tak bercampur keturunan ni. Dia kemas. Dia cantik. Dia kemas. Cantik. Kita tahu solid. Daripada mana dia datang. Keluarga kita. Nak nasabkan waris siapa. Betul. Itu nampak. Sebenarnya dia adalah menjaga. Kalau kita tak tahu dia ni siapa. Keturunan mana. Dah bercampur kita pun tak tahu. Susah. Okey. Itu yang ketiga. Betul. Yang keempat. Tadi kita dah sebut. Jaga. Yang agama, pertama agama, akal, keturunan. Yang keempat jaga nyawa. Jaga nyawa. Nyawa ni kena jaga. Sebab apa? Nyawa ni ialah kita ni bukan macam kucing orang kata ada 8-9 apa? 9 nyawa. Wallah alam lah. Dia ada 9, saya tak pernah tanya kucing pula. Jadi kita ni ada satu je nyawa. Nyawa ni kena jaga sebab tu diharamkan kita memudaratkan diri kita. Benda apa saja yang membahayakan nyawa kita tak boleh kita buat. Contoh kita pergi membahayakan bukan diri saja. Istilah minta maaf lah saya sebut, istilah yang kita guna sekarang ni merempit lah. Kan orang rempit kan. Sehingga boleh membahayakan pengguna jalan raya. Adakah dia dituntut dalam syariat? Tak. Sebab dia membahayakan nyawa dia, boleh terbunuh. Kemudian bila terbunuh, membahayakan orang lain. Orang lain pun berbahaya. Mungkin boleh terbunuh. Sebab itu, membahayakan diri sendiri ini adalah salah satu daripada perkara yang Allah larang. Ya. Dan menjaga nyawa ni adalah salah satu daripada maqasid syariah. Yang perlu kita jaga. Sebab itu nyawa kita kena-kena jaga. Nyawa kita ni Allah bagi ni, hidup kita ni mesti ada tujuan. Betul. Kita bukan orang kata istilah mati katak. Apa mati katak? Mati yang sia-sia. Hidup kita ni mesti ada tujuan, Kelvin. Tujuan ni apa? Iaitu satu, bukan tujuan kita hidup untuk makan, untuk kahwin, untuk itu tambahan dalam kehidupan. Tapi tujuan kita, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia ni melainkan dia beribadah. Tujuan kita ibadah aja. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah, kita ikut peraturan Allah, ikut peraturan apa yang telah ditetapkan disampaikan oleh baginda Rasulullah. Selamat kita. Okey, dah 4 dah. Dia ada 5. Kan, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga nyawa, dan yang kelima, menjaga harta. MasyaAllah. Cantik, lengkap hidup kita, jaga harta. Kita tak benar curi orang punya duit. Kita tak benar, kita tak benarkan rasuah. Rasuah ni dah disebutkan zaman Rasulullah lagi. Betul. Kan, kalau kita kata bukan rasuah, Ustaz, ni hadiah. Namakanlah dengan nama apa? Namakanlah, kalau kita namakan dengan Islamik, kalau ia rasuah, tetap rasuah. Tak dibenarkan. Dan dia boleh merosakkan bukan saja kita, boleh merosakkan negara. Kalau sekiranya terlibat dalam kes-kes rasuah ni, pecah amanah, tak amanah pegang duit duit orang, jadi ambil duit orang. Ini semua kena jaga. Sebab harta ini Allah akan tanya kita, di mana kamu dapat? Kalau hari ni kita tak jaga, saya rasa banyak benda kita boleh buat. Rompak duit orang. Samun, contohlah. Sebab kita nak kaya diri kita. Sedangkan harta ni Allah akan tanya. Bukan saja kita kena dapatkan duit yang halal, kita kena keluarkan dengan cara yang halal. Duit ni pula kena sedekah, ya. Kena bantu orang. Nampak? Zakat. Zakat. Islam suruh kita jangan pentingkan diri sendiri. Ya. Kadang-kadang kita ni hari ni kita fikir, saya, keluarga saya dah cukup. Awak ni saya tak nak fikir. Lantak engkau lah. Tak, Islam ni dia datang, dia jaga diri dan dia jaga seluruh masyarakat. Sekiranya orang faham tentang konsep maqasid syariah ni, ya, aman hidup dia. Kalau dia hidup dalam keadaan dirinya. Kalau dia berkeluarga, dia jaga keluarga. Dia tak berzina.
aman rumah tangga dia. Betul. Kalau dia jaga harta, keberkatan, aman rumah tangga dia. Kalau dia jaga solat, agama, aman rumah tangga dia. Kalau dia jaga nyawa tadi, tak buat benda-benda yang membahayakan, aman keluarga dia. Kalau pergi pula kepada masyarakat, masyarakat jadi masyarakat yang harmoni. Jaga, jumpa beg duit orang, tak nak ambil. Tak ambil. Sebab bukan hak dia. Betul. Letaklah 1 juta pun, takkan goyang iman. Kan? Takkan tercabut kopiah. Contohlah kalau ustaz lah. Kan? Sebab apa? Sebab ni hak orang, bukan hak saya. Betul. Pergi bagi kepada orang yang yang milik dia. Jujur kat situ. Jujur. Walaupun orang tawarkan kepada kita ratusan ribu ke, juta ke. Ha, kalau ringgit ni mungkin dia boleh tolak. RM10 je rasuah. Tak nak. Tapi kalau naik sikit, oh itu gugat juga. Boleh Allah juga ni keluar duit muka kereta. Allah, kan? Allah. Jadi dia takkan ambil. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah tak benarkan. Kalau pergi kepada negara pula, negara itu akan jadi harmoni. Betul. Negara akan jadi aman. Seperti mana kita di Malaysia ni tengok, toleransi kita tinggi. Betul. Harmoni. Harmoni. Hidup. Kita dengan Kelvin, betul, kita boleh bertanya di radio. Kita panggil radio IKIM ni radio Islamik lah. Betul. Bukan radio tu yang Islam, tapi penyampaian daripada Islam. Pengisiannya. Yeah. Jadi alhamdulillah, hidup harmoni, kita akan bahagia dunia akhirat. Bagaimana kita akan lihat daripada penjagaan-penjagaan. Sebab itulah Kelvin, secara kesimpulannya, sebenarnya bila Islam melarang sesuatu perkara, pasti kepadanya, yang padanya itu keburukan-keburukan yang Allah nak cegah jangan kita terperangkap. Apa saja yang Allah perintahkan, ada kebaikan. Jadi kalau kita buat ini, kita akan bahagia dunia dan akhirat, dan akhirnya kita akan mati, akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Masya-Allah tadi ya, doktor, kalau kita faham sebenarnya dalam maqasid syariah itu satu persatu, sebenarnya pasti ada hikmah dan kita tahu kenapa Allah melarang sesuatu perkara dan kenapa Allah memberikan saranan ini kena buat, ini tak boleh buat. Kan, semua itu ada hikmahnya dan kita rasa bersyukur sebagai orang Islam. Ada perkara yang Allah tak bagi buat tu pasti ada sebab. Jadi kena ikut saja. Masya-Allah, ada formula dah dan juga disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Dr. HD atas perkongsian. Rasa nak sambung lagi tapi macam timing ni alamat tak kena. Tak apa doktor, kita sambung lagi untuk pertemuan akan datang sebab ramai yang ada dekat sini doktor. Terima kasih yang sudi share, komen, kata dari sahabat kita. Nanti buat live kat TikTok sama ya doktor. Senang nak dengar sebab off screen. Orang kata senang nak dengar kat situ. Terima kasih Dr. HD sudi berkongsi dengan kita walaupun di mana platform yang anda tengah dengarkan waktu ini, di frekuensi IKIM FM seluruh Malaysia. Kita ada 15 frekuensi IKIM FM. Dan ada yang tanya, Kelvin bila nak masuk Islam? Allahu Akbar, doakan. Doakan sama-sama, insyaAllah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kelvin pun sedang belajar-belajar. Betul. Tu. Nak faham-faham. InsyaAllah kita cuba bincang-bincang. Kita boleh bawa secara harmoni kat sini. MasyaAllah. Terima kasih doktor. Jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga terus ikuti Bual Bicara yang menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Boleh tonton lagi di Facebook Live, di YouTube Live, type saja rancangan Kelvin Bertanya. Boleh sama-sama kita dengarkan perkongsian rancangan ini dengan Kelvin Q dan juga Dr. HD. Okay? Untuk anda kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Ibu 102.7 FM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Assalamualaikum, saya Tiwazir Otaiz Alexander. Pernah tak kita muhasabah betapa banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Nikmat boleh bernafas dengan mudah, nikmat bersama keluarga tercinta, nikmat tidur yang nyenyak. Dari hari ke hari, dalam banyaknya nikmat, kita sering meminta untuk ditambah lagi. Pernahkah kita bermuhasabah? Berapa kali kita bersyukur? Sempena Aidiladha ini, saya nak mengajak anda semua untuk sama-sama zahirkan kesyukuran kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah korban. Kami di IKIM untuk tahun yang kedua menganjurkan program korban bersama Easy Korban.
InsyaAllah, dagingnya nanti akan dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang memerlukan. Untuk maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi talian bebas tol Easy Korban 1-800-885-885. Peluang ini hanya datang setahun sekali. Jangan lepaskan, eh? Ikim FM, inspirasi utama adalah...